Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rumah VCR ya teman-teman. Hari ini saya akan membuat video tentang body sayap luar Vega. Kalau dipasang ke VCR itu bisa enggak bang? Bisa ya teman-teman. Nah, cuma ada sedikit yang berbeda ya teman-teman. Nah, contohnya teman-teman, kalau seandainya teman-teman mau memasang sayap luar punya Vega, ini sayap luar ya, terus sayap dalamnya menggunakan punya VCR, nah, itu nggak akan ngam ya teman-teman, nggak akan pas ya, karena berbeda. Nah, oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, bantu like, subscribe channel YouTube saya supaya saya semakin semangat membuat video tutorial tentang otomotifnya. Karena berbagi pengalaman itu baik dan indah ya teman-teman. Oke, sudah subscribe? Kalau sudah terima kasih banyak. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Oke teman-teman, ini di depan saya, ini sayap luar punya Vega. Kalau seandainya mau dipasang ke VCR, terus sayap dalamnya menggunakan punya VCR ya teman-teman, sungguh berbeda ya teman-teman. Ini bentar, tak taruh dulu HP-nya. Ini ya teman-teman, teman-teman bisa lihat, kita kasih contoh aja, enggak saya pasang tapi saya contohkan. Nah itu teman-teman bisa lihat, bentar. Ini posisi kalau sayap dalam menggunakan punya Vega, punya VCR, terus sayap luarnya menggunakan punya Vega, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Kalau di atas rapat, tapi di tengah-tengah ini ada lubangnya ya, ada renggangnya, karena berbeda teman-teman. Memang sekilas sama teman-teman, gini sama, tapi kalau dipasang itu nggak bisa ya. Ini ada renggangnya kan teman-teman. Terus posisi baut di sini pun berbeda ya kan, gitu ya teman-teman. Kalau punya VCR itu bautnya itu pas ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau pasang sayap luar punya Vega ke VCR nya diusahakan sayap dalamnya pun menggunakan punya Vega ya teman-teman. Jangan menggunakan punya VCR sayap dalam, terus sayap luarnya menggunakan punya Vega ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya itu enggak pas ya, karena memang berbeda. Memang kalau dilihat memang sama itu kan, sama kalau dilihat ya, sama kayak punya VCR, tapi kalau dipasang berbeda, terus di rumah bautnya pun berbeda gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau masang punya sayap luar punya Vega R ke VCR, usahakan menggunakan sayap dalamnya punya Vega juga teman-teman. Ini kalau punya Vega ke punya Vega, sama teman-teman. Karena memang pasangannya pas ya gitu. Dan sebaliknya teman-teman, kalau teman-teman mau menggunakan sayap dalam punya Vega, terus sayap luarnya ini punya VCR, itu yang nggak sama teman-teman, berbeda sudah ya. Jadi kalau mau masang punya Vega R ke VCR, sayap dalamnya dan sayap luarnya diusahakan ya seperti ini, sayap dalam menggunakan punya Vega, sayap luar punya Vega, jadi bisa pas seperti ini ya, karena memang bawaannya jadi ya pas. Tapi kalau sayap dalamnya punya VCR, sayap luarnya punya Vega, ya hasilnya seperti ini sudah, nggak bisa pas gitu ya. Ada renggangnya di tengah gitu ya teman-teman. Dan sebaliknya, sayap dalam menggunakan punya Vega, sayap luar menggunakan punya VCR, tambah nggak karu-karuan katanya orang Jawa teman-teman ya. Oke teman-teman, gitu ya, paham ya. Jadi sayap luar punya Vega itu pun sama sayap luar punya VCR itu berbeda ya teman-teman. Bukan sama ya, memang kalau bentuknya sama ini ya, dilihat gini sama, tapi rumah bautnya dan lekuk-lekukannya ini berbeda gitu ya.
Oke teman-teman, paham ya? Insya Allah teman-teman VCR itu paham, orangnya pintar-pintar. Kalau paham, sekian dulu video dari saya. Semoga video saya bermanfaat dan berguna buat teman-teman VCR seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua tak, ngukus terus.